Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung pohon-pohon, Hewan-hewan yang melata dan banyak di antara manusia, tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, dan Kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai. Yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya, mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya tujuh lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu. Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?